Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Aan Suhanan bersama Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso meresmikan ruangan traffic accident analis di Gedung Jayusman Korlantas Polri Jumat 8 Maret 2024. Ruang traffic accident analis merupakan laboratorium yang meneliti dan mengkaji dalam berbagai situasi kecelakaan, khususnya kecelakaan menonjol yang didukung dengan peralatan modern seperti 3D laser scanner. Digitalisasi terutama dalam olah TKP. Karena dengan alat ini, itu sudah merangkum semua ilmu pengetahuan di situ. Terkait dengan olah TKP, ada ilmu kinematika, ada fotografi forensik, ada fisika, ya, dan lain sebagainya. Ilmu itu hasil daripada apa, scanner di TKP, itu akan dianalisa oleh aplikasi EasyPress. Sehingga kita tahu sebelum kejadian, pada saat kejadian, dan setelah kejadian. Dan juga akan menghitung ya, kecepatan kendaraan tersebut sebelum kejadian. Ini alat ini sebagai bentuk transformasi di bidang penegakan hukum, sehingga TKP yang menjadi inti daripada apa barang bukti ya, ini bisa kita olah dengan menggunakan scientific investigasi. Kakorlantas juga memberikan sertifikat pelatihan 3D laser scanner kepada personel Korlantas dengan harapan dapat memperbanyak para ahli di bidang olah TKP. Tim Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV.